Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawan, Ketua PC KP Ansor Kabupaten Blitar, didampingi oleh sahabat Makinuddin selaku Kasat Korcap Bansar Kabupaten Blitar, dan juga sahabat Nurul Mustofa ini selaku Ketua PAC Gerakan Bunda Ansor Kademangan Kabupaten Blitar, menyatakan bahwa oknum yang memakai baju banser di Padepokan Saudara Samsudin itu bukan anggota banser Kabupaten Blitar. Dan kami, pimpinan cabang Gerakan Bunda Ansor Kabupaten Blitar, tidak pernah menugaskan, menginstruksikan, bahkan mengomando kepada jajaran ataupun anggota banser untuk mengamankan padepokan tersebut. Saya mohon kepada pegiat media sosial semuanya agar menjadi paham terkait adanya oknum yang memakai baju banser yang ada di padepokan tersebut. Kami sudah bertabayun ke lokasi kejadian dan memberi pemahaman bahwa banser Kabupaten Blitar tidak terlibat dan melibatkan diri dalam urusan ini. Jadi kami memohon dan memberitahu kepada semua masyarakat Desa Rejowinangun Kabupaten Blitar, umumnya masyarakat ataupun warga Kabupaten Blitar, supaya memahami terkait adanya oknum yang memakai baju banser di Padepokan Saudara Samsudin, bahwa tidak ada sangkut pautnya dengan banser Kabupaten Blitar. Sekali lagi saya tegaskan bahwa polemik ini tidak ada sangkut pautnya dengan kami PC GP Ansor Kabupaten Blitar dan banser Kabupaten Blitar. Demikian pernyataan ini dari kami atas nama pimpinan cabang Gerakan Bunda Ansor dan juga banser Kabupaten Blitar. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.